Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sumandulan Pasar. Ini kita update dengan harga betina-betina, teman-teman. Doro atau babon kepala merah ini tinggi kisaran 70 kurang dikit. Ada yang 68, 65 dan sebagainya. Ada yang yuk pokoknya rata-rata di angka 70 kurang dikit. Nah, ini 70 kurang, ada yang lebih dikit. Ya, kita rut aja, anggap aja di angka 69, teman-teman. Ini harganya, teman-teman. Harganya ini 1.650.000, teman-teman, di lokasi. 1.650.000, tingginya 69, 68 sampai 70, ada yang lebih, ada yang kurang. Jenisnya Jawa randu, enggak ada yang Jawa kacang atau Jawa tulen, enggak ada. Nah, ini teman-teman, aduh, nggak kelihatan ya teman-teman, ini 70 kurang dikit teman-teman. Itu kita ukurkan satu-satu, bisa dicek teman-teman. Ini 68 paling teman-teman, 68, 69 seperti itu. Nah, ini betina-betina jenis Jawa randu, ada yang semi bligo. Nah, ini agak pendek, yang ini 66 teman-teman, ini agak pendek kepala merah. Ini kalau disilang dengan bur bagus teman-teman, cuma emang telinganya agak, yang tadi agak sedikit panjang, tapi bagus kalau yang telinganya pendek. Lebar ini pengawinkan dengan bur atau disilang dengan bur bagus teman-teman. Nah, ini 65 up, ini 66, 67 nah teman-teman, ini juga sama 66, 67, pokoknya di angka 65, 66, 67 sampai dengan 70-an itu harganya bisa nyarikan di angka 1.650.000. Ya teman-teman, ya ini 70 kurang ya teman-teman. Ini jenisnya tetap Jawa randu, ini merah jeragem bagus ini teman-teman. Ini semi bligon yang putih ini, ya ini tinggi, ini 70-an loh yang putih, sebentar. Nah, ini 70, ini semi bligon, maksudnya ini kalau beli satu kayak gini 1.750.000 teman-teman. Memang kalau di rut 1.650.000 semonggo teman-teman, karena kalau yang pendek-pendek kan nggak sampai segitu harganya. Ini beberapa kemungkinan malah ada yang hamil, kemungkinan, tapi enggak jaminan teman-teman. Kita enggak mau jamin, soalnya harganya harga kambing biasa teman-teman. Ya, 65 sampai 70 itu harganya rut. 10 ekor mungkin nanti ada 1 atau 2 ekor yang tingginya 70 up. Yang lain di angka 67, 68, ada yang 65 mungkin. Nah, ini tinggi, ini hampir 72, 73 yang seperti ini teman-teman. Semi bligon, jebol randu tapi semi bligon, ringannya pendek lebar. Nah, itu teman-teman, 72, 71 seperti itu tingginya, kurang lebih teman-teman. Ini 65 up ya, seperti yang di bawah tadi. Nah, ini kita ulang lagi biar jelas jelas teman-teman. Duh, ini masih kurang cerah ini anu. Nah, ini. Nah, ini 71, 72 teman-teman, kelihatan ya agak sedikit buram. Nah, ini yang kecil ini 65 up teman-teman, pasti ini harganya masih sama 1.650.000 itu. Nah, 65 up itu teman-teman, nanti kalau ada yang mau pesan itu di bawah ini sebelah kiri nomor saya, itu nanti bisa tak tanyakan mau pesen apa aja bisa teman-teman. Mau yang Jawa randu, jantan, betina, siapan kurban dan lain sebagainya, insya Allah bisa. Tapi kalau sistem timbangan kita tidak melayani teman-teman, karena tidak bisa kita menimbang di sini, karena di sini modelnya jogrok. Di pasar juga tidak ada yang jual timbangan, bingung nanti saya teman-teman. Ini tetap nanti tak lemparkan ke juragan. Cuma kan kalau mau tanya-tanya, mas saya mau beli kambing juragan, kambing Jawa randu betina. Oh, nah biasanya yang nyari Jawa randu betina yang bisa nyari murah-murah, atau yang mau nganter juragan ini, atau yang ambil di tempat juragan ini dan lain sebagainya, bisa lah teman-teman. Nah, kalau saya nggak nyarikan, soalnya kandang saya juga cuma kapasitas 2, 3 sampai 5 ekor buat kandang kambing buer teman-teman. Nah, ini ya kita anggap ini 65 up, hampir 70-an, tinggi harganya 1.650.000 rot. Nah, kalau satu-satu tetap beda, ada yang 2 juta, ada yang 1.300.000. 65 ke bawah kan 1.300.000 teman-teman. Siapan kawin, ini siapan kawin yang merah ini, warna gula Jawa ini favorit, telinganya cekak pendek, ini juga favorit kayak gini kalau dikawinkan dengan kambing bur F1 nya bagus.
Tuh teman-teman. Nah, yang kepala merah ini bagus teman-teman, nanti gabungnya sama bur. Harganya juga harga mari masak renteng. Itu teman-teman. Ya, monggo silahkan kalau ada yang mau pesan di bawah sini minimal 10 ekor nanti kami bantu ongkir, bantu kirim. Cuma kalau gratis atau tidaknya tergantung jarak, lebih dari 1 jam perjalanan kita tetap kena ongkir teman-teman. Kalau kurang dari 1 jam perjalanan atau area Boyolali gratis ongkir. Misalnya ke Sragen atau Ngawi atau Semarang itu bisa kena ongkir. Ya mungkin kisaran 50.000 per ekor teman-teman ongkirnya. Ini harga kalau rut-rutan seperti ini teman-teman. Sekian dari saya, semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.